salah satu bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu dalam membangun pelayanan kesehatan terhadap warganya adalah dengan menerapkan filosofi kumparan obat nyamuk. Dalam terapannya, sistem ini mengutamakan pembangunan dan penguatan di pedesaan terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu, Agustinus Teguh, saat ditemui di kantornya pada Kamis 13 Oktober lalu. Sesuai dengan filosofi membakar obat nyamuk, ya, jadinya yang dibangun dulu itu daerah pinggiran dulu, ya, dari kampung-kampung, dari perbatasan-perbatasan, baru ke kecamatan, baru kabupaten. Makanya kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat sebetulnya di Kabupaten Mahakamulu itu kecamatan-kecamatan tuh bahkan lebih bagus dibandingkan dengan ibu kota kabupaten, karena memang kita filosofinya seperti itu. Demikian Expos Kaltim melaporkan.